Assalamualaikum guys, saya akan sedikit bikin video tutorial tentang pemasangan shifter dari knalpot Tritec Ronin Hanzo tiga suara. Karena mungkin banyak yang bertanya-tanya gimana cara masangnya ini. Nah ini kabelnya nih, ini kabelnya. Gimana sih? Sebenarnya simple ya. Ini kabel yang ke atas bisa di apa? Terserah mau jalurnya kemana, yang penting nggak kena panas knalpot ya. Jangan sampai kena leheran karena ininya bisa meleleh. Tapi kalau panas mesin sih, nggak meleleh. Nah, dia ke atas ya, ke atas timbul di sini. Dan satu tipsnya ini, jadi jangan sampai terlalu apa namanya ngelipet ya, dan terlalu nekuk karena ininya nih rawan patah ininya nih, lapisan apa ya ininya namanya, kok yang putih-putih ini terbuat dari lunak sih ini bahannya, cepet patah. Jadi ini jalurnya harus agak di itu ya, jangan terlalu ngelipat ininya, ini bisa bulasin ini. Nah ini strip naik sini dah. Dah sip. Nah, ini kan kondisinya udah terpasang. Saya akan coba buka kembali ya, biar paham. Nah, apa? Ini ke kanan berarti ke kiri ya. Sini. Nah, ini saya buka lagi supaya nggak bingung. Saya buka. Itu saya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Susah ya. Sini. Nah ini apa kabelnya, kabel shifternya ada problem tadi pas ngebukanya. Nah ininya nih guys, rawan patah tuh, mudah sekali patah. Ini PR buat Tritec untuk membuat shifter yang lebih kuat ininya, tahanannya. Kita masukin kembali. Nah, ya sini kamera. Sini. Jadi masukinnya lubang sini ya. Masukin ke lubang sini. Masukin dulu. Ini masuk sini. Nah, sini ya. Nah, ini. Ini kabel ke bawah. Nah, ini ada bolongan di sini. Cari aja bolongannya dari belakang masuk ke depan. Ke arah depan ya. Ini emang agak susah nih. Tapi kalau udah biasa mah gampang. Udah di jalurnya. Mohon videonya jangan di skip. Tunggu beberapa saat, ini agak susah nih. Ada bolongan dari belakang ke depan. Duh, susah. Duh. Nah ini, nah ini masuk guys. Nih kita tarik pakai tangan dulu, gak apa-apa. Kita tarik ya. Aduh, kucing berantem guys. Nih kita tarik sampai maksimal ya, jangan ada ini lagi. Kita kencengin pelan-pelan pakai tangan dulu, pakai jari. Nah kalau udah kenceng, kita baru kencengin pakai tang. Biasa ke arah kanan.
sana. Terus sampai kencang. Sampai kencang. Mudah sih sebenarnya cara masang shifternya. Ya mungkin teman-teman semua bertanya-tanya ya, gimana sih sebenarnya sistem shifternya ini? Ya gini cara masangnya. Sampai kenceng. Nah. Ini nanti bisa di ditaruh lagi. Ya sementara di kebawahin aja. Nah, untuk kemana ya? Ke sini. Ya kita lihat. Saya mau gerakin shifternya ya. Pergerakan itunya lihat. Nah, seperti itu. Nah, ini mode straight dan ini pergerakan ke mode racing. Saya balikin ke mode straight. Nah, gerakannya seperti itu. Katupnya menutup sedikit demi sedikit dan ini ke mode silent. Oke, mudah-mudahan jelas ya tutorial pemasangan kabel shifternya di knalpot Tritec Ronin Hanzo ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe yang belum, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.